Alright. Halo guys, selamat sore. Ayo kita sekarang di tinggal di penthouse. Hello guys, apa kabar? Bersama dengan saya Gede Suandana dari Gedaing Pakenham, Melbourne. Kita sekarang ada di penthouse di 79 Whiteman Street di Melbourne, di South Yarra. Kita sewa ini untuk 3 hari untuk Tattoo Expo. Nah, bila keadaan di penthouse, ada toilet yang pertama, bathroom. So this is the bathroom for the guest. Jadi di sini ada toiletnya, ada apa namanya toiletries-nya di sana. Terus sini ada ruang tamu, ini ada sofa bed dan bisa tidur. Kita di sini tinggal 12 orang, jadi ini namanya penthouse. Jadi ada area untuk party atau area bermain. Jadi kita bisa lihat pemandangan kota Melbourne dari sini. Itu adalah Sungai Yarra. Jadi di Melbourne called Yarra Rivers. Dan yang the exhibition atau primernya Tattoo Expo-nya ada di gedung sana. So, jadi kita sekitar 5 menit dari tempat expo-nya. Dan di sana itu ada jembatan yang sangat panjang, itu di atas Dockland namanya. Itu look at that building. That one. Ya, itu jembatan yang sangat panjang, itu namanya Westgate Bridge. Jadi sangat-sangat panjang, yang itu menghubungkan across sungai Yarra. Jadi sungai yang terbesar dan terpanjang di Melbourne. Okay guys, ini keadaan di penthouse di apartemen kita di puncak. Nah, ini kamarnya, kita ketemu di sini dengan Mr. Sunuk. Masuk. Ya, khusus untuk paint line tattoo. Maju. Alright, so I'm gonna sweep around here. Ini ada kitchennya di sini. Terus, di sini ada juga toilet, ada laundry. Jadi kalau ada yang mau bed atau mandi, mandi kembang silakan. Di sini ada communal ini untuk. Nah, di sini ada 3 kamar. Nah, ini kamar utama. Di sini saya tinggal bersama istri saya nanti. Jadi kita ada view-nya dari sini. It's amazing view. Jadi view-nya dari kamar saya ini sangat bagus. Kita tinggal di sini. Dan di sini ada bathroom as well. Jadi toilet yang besar, terus tempat mandi semua dari marmer. So good. Sini kalau anak saya mau ke sini, mereka boleh tinggal di sini. Dan di sini, sini ada kamar kedua. Ini kamar kedua. Di sini ada sekitar 4 orang bisa tinggal di sini. Dan ini ada kamar kelima. Pandu udah ngajak. Cuman karena aku dan ini ada foyer sedikit balkoni. Nah, ini balkoni. Kalau kita mau keluar sini, tapi terlalu tinggi ini bahaya ini. Lihat mobilnya kecil sekali guys. Okay guys. Come back, saya akan kembali dengan video selanjutnya besok di acara Tattoo Expo kita. Thanks for watching.